Oke, bosku, selamat berjumpa kembali di channel kami, Bengkel Flex Service, di mana kesempatan pada saat ini kita ada seperti itu motor Kawasaki Bentleger ataupun Kylex, di mana tutorial kita pada kesempatan ini kita akan ganti seal shock daripada di tracker ataupun seal shock update sedonnya. Jadi di mana ini hasilnya sudah bocor. Jadi bagaimana cara mengganti seal shock daripada update sedon ini ataupun seal shocknya dan bagaimana cara pemasangannya. Oke, simak videonya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke. Oke, jadi setelah siap kita untuk lepaskan bagian shock breaker bagian depannya. Jadi di sini sudah kita lepaskan shocknya. Bahkan untuk langkah pertama tadi sudah kita lepaskan semua ya dari shocknya. Jadi di sini ada baut penguncinya ini menggunakan kunci 22 ya. Jadi ini sudah kita lepas. Jadi caranya ini tadi caranya itu ini ketika di dalam segitiga ini tuh bautnya ini kita kendorin baru ah untuk mempergampang pelepasannya. Ini kita putar aja. Oke, jadi seperti setelah seperti ini di sini ada baut 14. Ini seperti ini baru kita tahan. Ini kita putar aja. Ya. Oke, jadi akan kita lepasin. Oke, putar nih. Up, tahan. Oke, putar. Keras. Oke. Jadi caranya seperti itu. Ini kita lepasin. Oke. Baru silsonya kita buang. Oke, yang ini juga akan kita lepas juga. Oke ya, sama dengan yang tadi. Oke, jadi untuk cara pelepasan daripada seal shocknya nih. Jadi untuk bagian ini seal abunya kita lepasi dulu. Ini kita lepasi seal abunya. Ini kita congkel dengan menggunakan obeng min. Jadi di dalam ini ada juga keep. Ini sebenarnya hampir sama dengan Supra. Ini kita lepasi keepnya. Ini dalamnya ada keep. Ini kita lepasin. Oke. Jadi setelah seperti ini kita keluarin ya. Ini kita sentak aja langsung. Ini kita tarik. Oke, jadi setelah sudah kita lepaskan tadi untuk keep seal, keepnya tadi untuk penahan seal abunya. Jadi sekarang akan kita lepasin cara melepaskan seal abunya. Ini kita tarik, kita disentak. Oke, jadi sangat gampang banget ya untuk cara melepas seal abu daripada sirep ini. Oke, kita congkel dulu apanya ini ke atas. Oke, sampai keluar dari paretnya. Oke, kalau udah keluar deh. Oke, udah. Baru tinggal ini. Seal ini kita tarik semua. Oke, tarik semua deh. Sekali sentak ke atas deh. Sekali sentak, sentak. Oke, keluar semua. Oke. Jadi akan kita pasang seal yang barunya. Oke.
Oke, jadi untuk cara pemasangannya, jadi untuk ini ring patahnya ini kita masukkan dulu pertama. Oke, jadi ini sampai rapat ke bawah kita pukul. Baru kita masukkan ringnya. Oke, jadi setelah itu, jadi untuk ini setelah sudah terpasang untuk ringnya. Baru untuk bagian sini ini kan ada nomornya ini. Jadi kalau untuk bagian nomornya ini dia mengarah keluar ya. Jadi kalau seperti ini jadi terbalik. Yang jelas ini yang bocor ini mengarah dia ke bawah. Kalau dia keadaan soknya keadaan kayak seperti ini, dia kan kalau sok kayaknya kan seperti ini. Jadi ketika dia sudah dalam keadaan motor, berarti yang intinya tetap ini mengarah ke apanya, ke asli ini. Nomornya harus keluar. Oke. Jadi kita menggunakan dengan seal yang lamanya. Baru kita pukul. Oke, kita pastikan dia harus sudah rapat. Coba cek deh, udah rapat? Udah? Oke, jadi setelah sudah rapat, ada tadi pengancingnya. Oles oli di bagian seal soknya supaya tidak, artinya sudah tetap licin. Oke, udah pasang seal punya, Dik. Oke, setelah itu tinggal kita sorong apa yang soknya. Sorong asli. Kobel, Dik. Oke, jadi demikianlah tutorial dari bengkel kami, yaitu cara pasang seal shock untuk dead tracker ataupun kelek ataupun shock update sedon. Jadi semoga bermanfaat ya buat pengguna motor dead tracker. Dan Pak Kep katakan, salam sehat, salam sukses, salam kuku hitam dari bengkel kami.